Aku krungu teko tangga-tangga jare Hafid merantau ning Taiwan. Nggih, Pak. Mas Hafid pun mangkat iwingi. Emange ning Taiwan Hafid kerja apa? Derek Mas Dikin, Pak. Mas Mbak Wati. Diao hao ji lai. Xi de, xie xie. Anaknya Ko Acong ya? Ya. Kenalin. Aku Jai, calon kepala desa alias calon lurah di desa ini dan akan menjadi calon partner bisnis ayahmu. Mailing. Emang bisnis apa sama bapakku? Aku kan menjadi calon kepala desa di sini. Dan aku akan mendapatkan sawah, bengkok, tanah yang subur di desa ini. Dan akan kusewakan sama bapakmu. Sampean ini tim suksesnya saya jadi calon lurah ya? Iya, napa? Nah, tepat sekali. Ini mas, 7 dari 10 RT di desa ini aku bisa mengendalikan mas. Maksudnya biar lah mengendalikan, mas ini mobil. Gini, bosmu Jayadi wi pengen entuk suara ta ora? Pengen jadi kepala desa di desa ini apa ndak? Ya nek yo jelas ah, mosok yo ora pengen dadi wong nyalon yo pengen dadi. Nah, ngene lho Bro, tak omongi ya. Yang menentukan jadi dan tidaknya kepala desa di wilayah ini tidak lain dan tidak bukan yo meng aku, Raden Mas Santika alias Sutik. Hafid pirang tahun merantau ning Taiwan? Mungkin 3 tahun, Pak. Nek mboten nggih 5 tahun. Mungkin. Terus piye hubunganmu karo Hafid? Aku yakin Mas Hafid bakalnya sukses kok, Pak. Kan Mas Hafid merantau nggo golek modal, Pak. Iya, nek sukses. Nek ora terus piye? Biar ndak wis tak omong gitu. Nek niat serius, yo serius. Aja sampai kue ngisi-ngisini bapak. Pacaran ngalor ngidul ora jelas. Aku balik kampung tuh mau mencalonkan diri jadi calon lurah alias kepala desa. Dan sebelumnya aku di Malang kuliah 6 tahun D3 survei dan pemetaan wilayah. Oh iya, dulu aku tuh punya teman kos. Dan dia tuh sering nyanyiin lagu Mandarin. Masa? Emang lagu ini kayak apa? Pengen tahu lagu ini? Ya. Enggak, gini lagu nih.
Wong ngulip cencane mung sawang sinawang keto esuke tapi ake utang. Wong suge aja sampe linglung kalo Tuhan ne sombong bakale dikeplak sisan gitu. Limang deso nang ini kecamatan sebelah wingi. Kowe iso dadi petinggi. Ayo perkara tak mainkan. Mbok maino. Intine ngene lho, Bro. Sampai nang nggone bosmu Jayadi. Ya, nek dhekne kepengin dadi petinggi nang ngene desa iki. Kon nyiapke mahar 500 juta. Nah, engko soal skenario dan lain sebagainya ben diatur timku. Ye. Tapi iso dadi tenan? Loh. Meragukan saya sampean, Dik. Dik Lestari tahu aja kalau Aa Jai ini mau datang kemari terus dibuatin kopi. Makasih ya. Eh mas, iku mau kopine bapak eh? Kopine bapak? Pantesan, beringo si Pak Bente cucu lah. Oh iyo, Pak Bente cucu neng di omah kok sepi? Mbo mas, palingan metu mau. Oh iya, Hapet gak merenih iki? Tuh, ah, iya sih, Dek, les, Tari, ditanyain kok diem aja sih. Aduh, oh, apa jangan-jangan, tuh ya, kamu lagi ada masalah ya? Ora kok, Mas. Kamu pasti lagi bingung kan, bimbang kan hubungan kamu sama Hafid. Kamu itu harusnya ya harus memikirkan masa depanmu, Dek. Jangan seperti ini terus. Pelosok masa depan kok dibuat main-main. Itu ibarat itu hubungan kamu kalau dibuat main-main itu seperti kamu berjudi kepada masa depanmu. Tahu sendiri. Judi itu haram. Terororet. Pikirin Dek. Peringosi Pak Bayan Tejon meh. Lho, ana Mas Jaya iki mau. Nggih Pak Tejo. Wis suwe Mas. Nembe Pak. Lembron. Heh, aku dinya Kang. Ketemu karo wong Kang. Ndik niku ngomong Kang. Nek ndikne iso dadekno Kang Jayadi jadi petinggi. Mron. Aku iki mahasiswa lulusan D3 survei dan pemetaan wilayah lho, Mron. Kuliahku wae 6 tahun. Dadi otakku itu sudah terkombinasi dengan hal-hal semodern. Jadi ini tentang kemusrikan, tentang perdukunan. Aku udah percaya. Iki juga masalah dukun, Kang. Woi, iki lho. Di ini aku ketemu wong sing jenenge Santiko, Kang. Di niki ngomong, nek di niku iso nyekel pitung RT saka 10 RT sing ono desa kene, Kang. Kang Jayadi mesti dadi petinggine, positif iku. Oh, diomongi yo malah delok kartu nae. Lah terus piye, Mron? Santika iku, Kang. Cerita. Nek limang petinggi sing ana ning desa sebelah kae. Ndikne kabeh sing dadekno, Kang. Ora jos.
Pak, mohon maaf. Aduh. Mohon maaf Pak, ini anu Pak Bayan mau ke balai desa ya? Iya Mas. Boleh minta tolong Pak? Minta tolong. Saya tak ikut ke balai desa, mau melihat data warga sini Pak. Data? Gak apa Mas. Anu Pak, gini kan ini saya mau melihat data warga sini karena ada sosialisasi untuk dari pemerintah di era globalisasi masa kini, Pak. Gimana, Pak? Boleh? Ya, yes, Mas. Ayo, Mas. Nggih, monggo. Tak nderekke, Pak. Boleh duduk di sini? Silakan, boleh, Pak. Pak. Mas Jun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Mas. Jelali ya, pemilihan kepala desa sok milih aku. Jayadi, bersama Jayadi, kamu happy. Purane ya Mas, sainganmu ini lekku dewe. Iku sedulurku, lek John iku. Kayaknya mau hujan, Mbak. Masa sih? Itu seknya pating teletrok, ditutup aja ya. Ya aku ora mungkin lah nyoblos raimu. Mulane go, nek kampanye delok-delok. Ayo mlaku. Mlaku pon Pak Montor. 1, 2, 3 bekecot, bacot. Di kowe. Kamen opo? Meh ngopo? Apa perlu tak jelaske? Kowe gak usah aneh-aneh karo aku. Duh. Tolong. Mailin Ron, anake kok acong. Tolongi. Cepet. Ono apa iki? Rasa melu-melu kowe. Lho, apapun sing menyangkut kenyamanan dan ketentraman desa ini itu akan menjadi urusan saya, Bro. Emangnya iki sapa? Aku C, calon kepala desa kampung sini. Yo peram-peram. Tol. Jadi, apapun yang ada di kampung ini akan menjadi urusan saya. Camat! Bron! Kang! Terus, Bron! Loro, Kang! Iya, loro, cok! Balas no! Isin aku, Kang! Sampai
Pakane aja kita kete. Wah, gede tak karo cawe tok kalah. Ambron korek, Bron. Loh, Bron, aku gari, Bron. Emang kok piro lah? Wayah udan ini gede ancene. Nggih, Mbak. Monggo, Mbak. Kayak udan-udanan ini gede ancene ketut ayu. Ku mau udah anake Bayan Tejo Ayu. Heeh, sake itu gowo-gowo mbok ora sito kak takokno. Hari saiki hari Habib hari apa lu ngom? Korea tah ndi? Mbok sito dikawin tenan mbok ora. Nek kok nganu ngenteni mulai putus si takok no. Oh nek takok no tenan. Nenok kano kotot wedoan dia dak podo sak. Waduh, yo iku sak. Aku gowo-gowo. Halo. Aku sudah di lokasi lho. Ini martabak telur buat Pak Ben Rejo. Wah. Repot-repot. Matur nuwun ya, Mas. Nggih, Pak, santai mawon sama-sama. Dan ini ada martabak manis buat Dek Lestari. Nduk. Duwene jajan Mas Jayadi kok meneng wae. Makasih, Mas. Ya, sama-sama, Dek. Les, les, Lestari. Sepurane ya, Mas. Tak tinggal dhisik. Aku arep ana urusan karo Pak RT. Nggih, Pak, monggo, Pak, monggo, monggo. Monggo. Mas Yati, ngopo rene men? Aduh. Jangan Mas Yati dong. Panggil aja Mas Jai. Biar modern gitu loh. Aku kan kesini emang buat ketemu sama kamu. Terus? Kok terus sih? Emang aku nggak boleh datang kemari? Bukan yang ngono, Mas. Ya udah, nih aku nggak boleh main kesini, aku tak pulang aja. Ojo, Mas. Maaf, Mas. Aku mau ngono urusan e. Dit randuk telat. Hah. Piye, Pi? Oh, sampean iki ape diajak kerja sama demi masa depan kok ora disiplin blas ora on time iki. Wis, wis. Langsung 7 poin ae, Mas. 7 poin. Lha iku maksud e. Ha, piye? Ngene, Mas. Aku wingi ya, Mas. Wis ngomong karo Jayadi karo bapake. Bapake. Nah. Tapi nganu ya, Mas. Jadi ini gak masuk, Mas. Sing saka sampeanku. Sampean 500 juta. Lah iku ditolak, Mas. Heh? Jadi apa sing tak tawarke ndek wingi ditolak? Ora ditolak, ora ditolak, ora ditolak. Tapi diganti. Diganti piye maksudnya iki?
hari diganti wong liya, Mas. Sing mahare luwih murah. Oh. Lah, wong liya iki sapa? Buat jare rahasia kok, tidak untuk dipublikasikan. Kok iso luwih murah memang mahare kono piro? 400 juta. Kacek 100 juta. 400 juta. Oh, cok jaran iki. Lajingan. Malam isoi aku iki piye? Aku ra misoi sampean. Apa neng di? Ameh laporan, sampean iki dijak kerja sama ora pecus. Ra iso, ra mutu. Dekne sing mahare kelaran, kok aku salah. Apet, berapa lama merantau di Taiwan? Gak reti aku, Mas. Apa kamu yakin nek Apet mulai ke Taiwan bakal ngelamar awakmu? Kalau firasatku sih gak bakalan. Lestari, firasatku itu biasanya nggak pernah salah. Ingat deh kata-kataku sing kemarin. Carilah yang pasti-pasti aja. Jangan berjudi dengan masa depanmu. Apalagi kamu itu wanita. Kalau ada yang tulus, kalau ada yang serius untuk masa depanmu yang bagus, kenapa kamu ragu? Semuanya beres. Kamu atur sebaik mungkin. Ingat, jangan sampai bisnis kita kena pajak. Maaf, Cik, ini rencana yang kemarin kita susun malah gagal ya. Soale Bapak Jayadi malah. Kenapa? Ingat ya, kamu kalau kesini bawa kabar yang baik, bukan kabar yang gagal. Paham? Iya Cik, maaf Cik. Iya, ya udah sih. Saya mohon izin dulu menyelesaikan tugas dulu, Cik. Ini sih. Tanahe bapak iki amron. Ameh didol. Dengi ditawa wong 700 juta. Lho Kang. Kowe ora emane eman. Tanah iku aset lho Kang. Nek mbok dol iku dak gue emana? Apa tanah kaya ngene. Ya gue mendem kowe. Malah kowe iki nek dikasih saran ngono iki yo. Dengkol dinosaurus. Dungono ya. Masam nyalan petinggi ora nggo duit. Wong warga sekitar kene iki nek ora diamplopi duit, apa gelem nyoblos? Ora gelem.
Ah. Ponakan siji ora iso diandelno blas. Nuwun sewu Pak Tejo, jenengan malah ngentosi. Niki wau kula nembe bakto rewang teng daleme Pak Kandar, lah mengke dalu badhe mitoni mantune. Lah pripun, Pak? Hafid putrane jenengan nembe merantau ya, Bu? Nggih, Pak Tejo. Hafid merantau teng Taiwan. Lah pripun? Ngeten lho, Bu. Langsung mawon ya, teng intine. Ngeten lho, Bu. Niki kula badhe tanglet kepastiane hubungane Lestari kalih Hafid putrane jenengan niku. Mohon maaf, Mbak. Pak rumahnya ada di Tejo? Hah? Pak Tejone ada di rumah? Oh, gak ono, Mas. Menawane jeneng balai desa. Loh, wong saya tadi habis dari balai desa tapi Pak Tejone ndak ada, ya. Nengdi yo, Mas. Yo, saya ndak tahu, Mbak. Kalau saya tahu, saya ndak kesini. Coba ditelepon, Mas. Nah, itu masalahnya, Mbak. Saya ndak punya nomor teleponnya Pak Tejo. Oh. Masih menunggu Bapak pulang? Enggak, Mbak. Lah terus? Nunggu Mbak ngasih nomornya Pak Tejo ke saya. Iya Mas, bentar ya. Jono, Firman, weh! Kowe kan bisa ora malih ya. Loh. Aku pangling sih. Duduk, linggo. Aduh, piye kabarmu? Alhamdulillah sehat. Yo, koyo ngene iki lah. Wong sekelas si anggota DPR ae, bupati pengen menang iku tumbek duit to. Nek kok kelasnya kepala desa. Iya ya, Kang. Bener aja ngomong anem. Lah iya. Kowe ngerti apa ora budaya demokrasi negeri ini? Lo. Ya ngerti no, Kang. Wo. Ada mahar, urusan lancar. Selain itu? Ada fulus, urusan mulus. Fulus. Tapi kira-kira prediksi Kang Jayadi ndak piro? Berdasarkan perhitungan, observasi, dan unsur demografi tata letak luas wilayah kampung ini dan daya saing kompetitor yang ada, yo kira-kira kita berada di titik aman itu sekitar 600 juta lah, Bron. Hafid merantone pirang tahun, Bu? Menawi kok gangsal tahun, Pak. 5 tahun? Nggih nyuwun pandungane mawon Pak, mugi-mugi Hafid teng Taiwan saged sukses. Mengke nek menawi saged sukses, kersane bendang lamar Lestari. Iya nek sukses. Lah nek ora terus piye? Lestari iku anak wedok siji-sijine ya, Bu ya. Aku sebagai wong tua iki pengen menehi masa depan anakku sing apik. Nek ndeleng kahanan kaya ngene ra iso-iso Lestari dadi perawang tua. Nggih, mohon Bu, mboten mawon. Kula tak pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wis, jenra nyongko man. Piye? Awakmu biyen cilik, ireng, lek yo menengan, saiki dadi polisi gagah, glow up sisan. Wis.
pokoknya berubah 360 derajat. Eh, ngarang 360 derajat. Kowe iso matematika ora? 360 derajat padha balik meneh, berarti aku tetap ireng, cilik nyelekutis ngono kuwi. Ah, kowe iki. Lah sing bener piro? Ya 180 lah. Heeh. Eh, Jon. Eh. Awak dhewe iki nek dipikir-pikir wis ana 15 tahun ora ketemu ya? Heeh, oh, mulai tahun kae. Dewe blas atau ketemu? Blas ora tau. Saiki anakmu piro? Piye yo? Yen masalah anak, aku urung nikah iki. Hah? Urung ngerti surgane donya berarti? Ya durung. Walah. Yo ora apa-apa, Jon. Sing jenenge jodoh, rezeki, pati wis ginaris karo Gusti Allah. Yus, sing sabar wae. Aku yang ndedonga muga-muga kowe ndang cepet entuk jodohne lah, ya. Amin. Kok enggak diangkat ya, Mbak? Tapi nyambung, Mas. Nyambung sih, tapi enggak diangkat ya. Apa itu telepon? Rano nomor ya. Malah pulsa nentek. Memangnya ono apa, Mas? Kok golek Bapak? Ini Mbak mau mengembalikan data. Data apa emangnya, Mas? Jadi kan kemarin saya itu pinjem data warga sini sama Pak Tejo. Nah, ini mau saya kembalikan. Tuh. Mending dititip ke aku aja, Mas. Mungkin Bapak pulang tak sampaikan. Wah, iya ya. Kok saya kok lupa ya? Mbak sih nggak ngomong dari tadi. Ya udah itu datanya tak titip ke sampean. Nanti tolong disampaikan sama Pak Rumah ya. Pak Tejo ya. Iya, Mas. Ya udah, kalau gitu saya tak pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebentar, Mbak. Kayaknya ada yang lupa. Apa, Mas? Minta pisang satu. Oh, iya, Mas. Jane iki aku bingung, Kang. Nyalon petinggi entek modal semono akeh yo, ngasih 600 juta, Mang. Terus apa sumbut gajine petinggiku? Wek nang modale apa ora? Aduh, bolak-balik nek ngomongan karo wong lulusan SD, upadekno aku mahasiswa lulusan D3 survei dan pemetaan wilayah. Kan cenenge mlon. Pola pikirmu lho, pola pikirmu. Kowe gak tekan sampai semono, Mron. Secara matematis, modal yang dikeluarkan sama apa yang kita dapatkan dari gaji tersebut itu memang tidak seimbang. Tapi kalau kita bisa melihat kesempatan alias peluang, iya beda lagi. Ayo pelan jalan. Eh, Neng Di. Nah, omae calon bulurah alias Dik Lestari. Ya. Ya entek ini ya. Oke. Berang-berang makan coklat. Berangkat. Kowe dhisik bukane runtang-runtung iki karo si Juminten. Alah kok kowe kelingan. Aku naksir dhisik. Waduh. Aku wis beneri rada broken. Lamarane ngopo? Aku waktu nglamar kuwi ditolak karo calon mertuaku. Lah kok iso ditolak? Amargane apa? Tapi sih aku iki kondo kan. Kerjaku admin. Loh, admin kan apik. Emang iki admin apa? Admin Pertamina. Udah. Admin perbankan? Ora. Admin perkantoran? Yo, Duk. Emangnya gaweanmu admin apa, Jon? Kowe ngerti dhewe kan bendinane, admin grup WhatsApp kanca sekelas kuwi.
Kowe ngarang-arang wae. Kuwi gawean gibah berarti admin grup WhatsApp. Lah piye wong nyatakne ngono rong leh gawean. Loh, tapi ngomong-ngomong ki mau kok iso tekan kene ku. Aku ki asline dinese ning Purworejo. Cuma iki lagi ana urusan ning Pati. Lah kok ketemu kowe. Kowe kok rapi banget. Stil ngene iki arep kondangan arep piknik. Ki mau lho, bar daftar ning kecamatan ngurusi administrasi ameh nyalon kepala desa. Weh, sing bener, Jon. Aduh, dungane wae pokoke. Wis, muga-muga kabul kajate. Amin. Ya, sing penting sing temen ya. Amin. Ben iso ngrubah nasibku ya ngrubah nasibe desa kene ngono lho. Ya sing penting diniate sing apik. Amin. Diniate sing apik, carane apik, insyaallah hasilnya ya apik. Amin. Lagi kok ning kene nunggu sapa kowe? Aku ngebel ponakanku tak bel ping 57 malah ora diangkat-angkat kok. Wis. Gawe mending dijing mangi. Amin balik. Wis tak terno yuk. Aku pekewo karo jenengan jeng nganggo seragam ngene ngrepoti malah. Ora apa-apa nganggo helm yo. Yuk. Oke, siap. Duh. Ikrak ngene jembul nggur iki mau. Aku teh SMA tekan karo sprene kok sing nganggo ikrak. Ora arep mlaku. Wah, iki malah bucol kiku. Iki helm apa sih? Ditolong malah ngece ibu. Iki kan biyen nang kelas 1 kok ya montore si ajeb. Kowe kan biyen sekolah yang bolosan. Ora masalah. Gimana, Jon? Siap. Mandek ya, laku bareng. Kowe iki yo kebangetan dadi polisi wis anu kok yo sih kentekan bensin barang. Lah piye aku dijatah karo bojoku kowe? Bensin cukup ra cukup sedina 5000. Ora SMA ora dadi polisi kok dua. Hotel kok. Duh, Dim, jono dicekel polisi, Dim. Dicekel polisi sembarangan. Wah, mungkin lek jono habis ngelakuin kejahatan, Bet. Iya, mulane dicekel Pak polisi, Dim. Ora ngono, Dik. Critane, Lek Jono iki bonceng aku kentekan bensin, terus disorong karo Lek Jono. Lek Jono iki apian kok, dari kanca SMA lo. Nggih. Dim. Bet. Sing jenenge Lek Jono kuwi ora pernah nglakoni kejahatan ngono kuwi. Oh, gitu. Mohon maaf Pak Babin, Lek Jono. Kalau motornya kehabisan bensin, jangan didorong. Nah, terus ya diisiin bensin. Betul. Wis ngerti. Mas lagi ning alas. Emang di sing godong bensinnya. Ya tak ngajari yo. Ngono-ngono. Ayo. Wah. Sebagai calon kepala desa yang baik, aku harus membantu warga aku nih. Wah. Waduh. Malah ono segitiga eksposur. Bu Siti, ibunya Hafid. Nggih, Mas Jayadi. Bu Siti habis ambil beras jatah miskin ya? Mboten kok Mas, iki mau lagi bar nempur ke toko. Berarti Bu Siti enggak terdaftar sebagai warga miskin? Mboten Mas, aku ora tau entuk beras ngono iku. Aku ora entuk kertune kok Mas. Aduh. Wah, dia enggak beres ini. Padahal Bu Siti ini kan
petani, janda, warga miskin. Masa nggak dapat beras misi? Mbak Atut, biyen Mbak Atut pas nikah digawani apa ya karo Mas Aris? Kok teh kamu ngono, Dik? Ayo, jangan-jangan kamu mau nikah ya? Tapi bukan nih, Habib lagi merantau Taiwan ya, Dik? Iya, Mbak. Lah terus? Sopo sing mau nikah? Mbak Atut ki, pertanyaanku sing mau durung dijawab kok kita kon terus. Lah piye? Wong tekaanmu wae di luar dugaan kok, Dik. Pak Tejo, niki wonten bingkisan saking Mas Jai. Ture kangge Pak Tejo kali Dik. Lalalas tari. Mas Jai? Mas Jai sapa? Niku lho Mas Jayadi, Pak Tejo sing badhe nyalon lurah teng mriki. Oh, Jayadi. Nggih, niki jenengan tampi, Pak. Matur nuwun ya, Mas. Matur nuwune ampun kalih kula, Pak. Kalih Mas Jai. Oh, iya. Sampaikan salamku kanggo Jayadi. Matur nuwun. Tenang aja Bu Siti. Nanti kalau aku terpilih menjadi kepala desa di kampung ini, nanti Bu Siti sama warga-warga miskin di kampung kita ini akan saya perjuangkan. Apalagi nih Bu Siti ibunya teman saya, Habib. Habib tuh teman saya sekolah, Bu. Bedanya tuh dia lulusan SMA. Saya lulusan D3. Makanya Bu, nanti jangan lupa pilih saya ya jadi kepala desa di desa ini. Supaya warga-warga dan Bu Siti yang miskin ini bisa saya perjuangkan nanti. Karena bersama Jayadi, kamu happy. Nggih, jolali engko disebarno karo dulur-dulure tangga-tanggane. Pilih Jayadi, nanti aku akan perjuangkan warga-warga yang miskin kayak Bu Siti ini, ya. Udah, saya mau pamit dulu ya, Bu. Mau mencurvey wilayah kampung kita ini. Karena pas seperti lulusan saya itu kan D3, survei dan pemetaan wilayah. Jadi cocok kalau aku menjadi kepala desa di sini. Nggih, nggih. Pemetaan nggih, Bu. Monggo. Jangan lupa coblos ya, Di. Aku akan memperjuangkan rakyat miskin. Hidup rakyat miskin. Hidup rakyat miskin. Biyen to, Dik, keluargane Mas Aris pas pisan mbih bapak ki nggon akeh banget, Dik. Lah piye? Wong bapak kuwi ki parang desa. Padha mbih bapakmu to? Emange Mas Aris nggo opo kabeh, Mbak? Nah, biyen ki akeh banget. Ana sapi loro, terus motor anyar, lemari, spring bed, terus pokoknya isine dapur ki digawa kabeh, Dik. Terus to, Mas Aris dhewe ki nggawane ki 17 juta. Dadi mahar. Terus karo kayak gelang, kalung, cincin, pokoknya kabeh. Digawe kanggo aku, Dik. Piye? Sik. Sampun ta, Dik, sampe nikah? Gak kok, Mbak. Mbok pengen ngerti ae aku. Ngono ya. Tapi toh, Dik, semisal sampe nikah awakmu ya, kudune calonmu ki duwe duit oke, Dik. Soalnya awakmu kan anaknya Pak Bayantejo ya. Mosok anaknya Pak Bayantejo calonnya gak gawa apa-apa. Yo, sepele loh, Dik. Mengko dirasani tunggu-tunggu piye? Gimana, Pak? Kalau tak pangsul rumiyin. Sik, Mas. Hah? Anu, Mas. Sampean iso main Google gak, Mas? Main Google pripun maksudnya? Iku lho Mas, sing ning HP Google informasi. Nggih saged, Pak. Walaupun kula niki lulusan SD, nek soal ngene-ngene iki kula mboten gaptek. Gaptek? Maksudnya gagap teknologi. Sebenarnya aku mbih Mas Habib ki wis pacaran suwi, Mbak. Bapak yo ngakon Mas Habib ndangkon nglamar aku. Cuman Mas Habib teh gak wani. Mbak Atut kan ngerti dewi tradisi nung disane piye. Apa meneh wong lanang lamar anake bayan
mesti biayanya akeh, Mbak. Sedangkan Mas Habib, ekonominya dak yo ngono kaya, Mbak. Apa meneh Mas Habib ki anak yatim kecil. Ya terus piye, Dik? Yo iki Mas Habib lagi merantau ning Taiwan, Mbak. Berarti kapan tahun iki bakal mulai? Aku golekno informasi gaji TKI ning Taiwan. Gembor kula tak golek kirim ngene, Pak. Ya gue sanggup ora, Dik, nentani Habib. Terus terangnya aku dilema, Mbak. Aku bingung. Kementerian Taiwan memutuskan untuk menaikkan gaji bagi para pekerja imigran, termasuk TKI dan TKW. Gaji pokok standar yang sebelumnya hanya 24.000 New Taiwan Dollar naik menjadi 25.250 New Taiwan Dollar atau jika dirupiahkan sebesar 13.100.000 per bulan, Pak. Lumayan ya, Mas. Nggih, Pak. Lah nek sesasi semono terus nek nang kono duwe usaha, wah, iso luwih, Pak. Walah, ngeri. Jai Jai Jayati, calon lurah warga desa sini. Sampean sapa? Kenalkan, nama saya Santiko alias Sutik. Oh, anak buah Ko Acong. Tepat sekali, persis dengan apa yang saya pikirkan. Gini, ini saya itu kesini tadi itu disuruh sama Cik Mailin untuk membantu Mas Jayadi mewujudkan cita-cita mulia jadi kepala desa di desa sini untuk mensejahterakan warga agar aman, tentram, sentosa dan damai, Mas. Gitu. Dan ternyata memang benar ya kata Cik Mailin ya. Iya. Dari apa yang saya lihat ini ya, aura kepemimpinan Mas Jayadi itu sudah terpancar jelas sumringah gitu loh. Tidak mungkin tidak sih. Tidak mungkin sih. Tidak mungkin sih. Tidak mungkin tidak sih. Tidak mungkin tidak sih. Tidak mungkin sih. Dik, gue ragu karena Habib ya. Bukannya Habib kena Taiwan kanggo awakmu ya, Dek? Ya, memang bener sih. Wong wedok kuwi butuh kepastian. Apa jangan-jangan kowe lagi tertarik karo wong wedok yo? Ora kok, Mbak. Apa saya, Mbak? Di mana? Lah, kamu tuh ngomongane mengalihkan kok, Dek. Enggak ya, Mbak. Emang Pak Tejo lah apa kok? Tanglet bayaran teng mriko. Wah. Napa Pak Bayan Tejo pun bosan dados perangkat? Bagi merata yang mereka, wah, ya boten sakit apa? Faktor U. Faktor U? Apa itu, Mas? Maksudnya faktor usia, Pak. Alias umur. Lah, Pak Tejo kan pun sopo. Jenggote wis putih, rambutnya pun wanen. Wayahe mantu. Kalau boleh tahu, Mas Jayadi ini bayar ke tim siapa ya untuk pemenangan pilkades ini? Karo wong pesisir, bos kapal. Tapi apa bener, Mas? Mahare 400 juta, Mas. Iya. Aduh. Tapi urung tak bayar sih.
Hah? Urung dibayar? Lah, wong rencana transaksi ini minggu ngarep kok. Oh, rencananya minggu ngarep? Ya, kaya cocok. Tepat sekali, persis dengan apa yang saya pikirkan. Sepertinya kita memang berjodoh, Mas. Jodoh piye maksudnya? Maksudnya kita itu berjodoh untuk bekerja sama, gitu loh, Mas. Jadi gini loh, Mas. Mending untuk tim suksesnya panjenengan itu lebih baik diserahkan kepada tim kami saja, Mas, yang sudah benar-benar terbukti keberhasilannya. Kula tak wangsul rumiyin, napa wonten malah sing tangletke niki lho Mbah Goglit sing wonten. Ora, Mas. Matur nuwun ya. Nggih, nek ngoten kula tak wangsul rumiyin, kula nyuwun pamit. Pak Tejo, niki kula badhe tanglet. Mas Jen itu kan badhe nyalon lurah. Kira-kira ruangnya pripun? Peluang dadosnya ini lho pripun. Wah, jadi aku ya ora ngerti ya, Mas. Ora ngerti mal. Nek nggih mbon nek mboten ngertos, tapi kula nyuwun tulung dibantu nggih ben dados lurah teng mriki. Wah, ora iso aku, Mas. Mboten saged. Napa jenengan niku ndukung Jono sing calon iku saingane Mas Jayadi? Ya ora ngono, Mas. Aku iki perangkat desa harus netral sesuai undang-undangnya. Perangkat desa itu tidak boleh mendukung salah satu calon kepala desa, Mas. Alah, Pak Tejo, lah undang-undangnya dibuat untuk dilanggar kok. Mboten napa-napa kowe. Tapi nggih mbon jenengan mboten napa mboten saged bantu. Mungkin tak golek Mas Api Mbak. Nggih mbon kula wangsul rumiyin. Pareng. Monggo-monggo, Mas. Niki jajan apa, Pak? Nyuwun nggih. Nggih sanggup teng dalem. Monggo, Mas. Mboten ae. Pareng. Monggo-monggo. Mari maharen kelarangan no 500 juta. Gini loh, Mas. Lebih baik sampean itu bayar mahal sedikit tapi sudah positif dengan kemenangannya daripada sampean bayar murah tapi belum jelas masa depannya nanti gimana, menang apa tidak, kan repot. Terus jarine nek sampean jadi lurah, katanya mau kerja sama Koh Acong, bapaknya Cik Meli. Ya itu gimana? Ingat, Mas, masa depan yang cerah itu jangan dibuat main-main. Wong masa depan kok dibuat berjudi. Ingat, berjudi itu haram. Gimana? Aduh. Ya sudah, kalau nggak mau saya tak pamit pulang dulu, laporan sama Koh Acong bahwasanya Mas Jayadi calon lurah tidak mau bekerja sama dengan tim kami. Itu saja. Oke, Mas, permisi. Ya wis lah. Deal or no deal? Or Yop. Kowe kebangetan wingi men jemput aku malah ora sida. Untunge aku diterke kancaku SMA. Maaf, Lek. Aku wingi ku keturu. Keturu kaya anggota dewan. Anggota dewan? Anggota dewan di, Lek? Dewan Perwakilan Rakyat India. Mbak, ya naik Pak Bayan Tejo. Arep nanti, Mbak? Oh, iki masih sing wingi golek Bapak ya? Tepat sekali, persis dengan apa yang saya pikirkan. Apa yang ini Mbak Atut, Mas? Oh, kebenaran. Ayo tak terke yuk. Hitung-hitung balas jasa karo Pak Tejo. Terke nanti, Mas? Lah, jare nggone Mbak Atut. Wes ayo, tak terke. Ora, Mas. Loh,
Ayo tau wis go rasa wah, rasa wedi. Tak terke yo, munggah. Munggah. Lah iki omahe Mbak Atus nang kene. Oh. Oh. Yo wis Mas, tinggal sik ya. Nggih, monggo. Lestari ini lagi wae metu Mas. Menawa kok ning gone Atut. Atut sinten, Pak? Atut bojone Aris, anake Pak Kami tuwa kuwi lho. Ono kuwi dieling-eling. Wong jenenge dadi wong, dadi cah nom, kuwi kudune nek janji yo ditepati, yo sing amanah tepat waktu. Ingat Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 76. Sebenarnya barang siapa yang menepati janji dan bertakwa, maka sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Pantes iki, Lek. Pantes apa? Lek Jono iki pantes dadi kepala desa iki. Ucapan Jawa. Emang ngapa Mas golek Lestari? Ngeten lho, Pak. Lestari niku sebenere sampun gadah pacar napa dereng? Nah, aku krungu-krungu ya. Lagi pacaran karo Hapit. Hapit? Hapit sing anake Bu Siti niku wae, sing rondo niku wae. Iya, Mas. Tapi mbuh, Mas. Ora jelas. Sok rencana calonan arep bagi amplop piro nang? Bagi amplop. Amplop apa? Ya iku Alek sing dienggo di dum-dumno ne warga-warga ben nyoblos gambarem. Biasa serangan pajar. Maksudnya politik uang? Iya, Lek. Rungokno ya. Sing jenenge Lek Jono, itu ora mungkin menciderai demokrasi Indonesia. Beno Lek Jono sekolahe ra dhuwur ya. Hal-hal kaya ngono kuwi ora bakal tak lakoni. Iki Mbak Atut. Apa iki, Dik? Oleh-oleh, Mbak, jeneng kudus. Berjalan-jalan kok kamu? Orang, Mbak. Lah kok nggak oleh-oleh? Nganu, Mbak. Iku soko Mas Jayadi. Jayadi? Sing apanya lo nurah kuwi po, Dik? Iya, Mbak. Urip lan lakuku kuwi nggunakno tumindak sing jujur. Sangat tidak hormat dan sangat hina apabila saya jadi kepala desa cuma membeli suara dari rakyatku sendiri. Apa meneh nek aku dadi dengan cara politik uang, aku ini nanggung malu selama hidup di dunia yo. Apa meneh nek ning akhirat pertanggungjawabane karo Gusti Allah iki piye? Podo-podo ngono aku mending dadi rakyat jelantah lah. Lah tapi kok mbok wake aku kabeh? Iya, Mbak. Wingi iki gawane oke banget daripada rakemak. Mending tak wake Mbak Atut. Walah. Ya wis, makasih ya. Panjenengan yakin, Pak? Pak Tejo seorang bayan perangkat desa di kampung ini mau besanan sama Bu Siti yang janda itu. Secara ekonomi kan ya tahu sendirilah, Pak Tejo. Jenengan apa pun ikhlas. Nek putri ini jenengan satu-satunya itu yang Pak Tejo rawat dari kecil hingga sekarang sudah dewasa. Bakal bahagia sama yang masa depannya kurang jelas gitu loh, Pak. Halo, Cik. Tadi saya ke rumah Cik Melin, tapi Cik Melinnya nggak ada ya.
Enggak, ini mau ngasih kabar gembira, Cik. Calon lurah Jayadi sudah bisa kita kendalikan. Dan rencananya kalau tidak ada halangan, mungkin 3 hari lagi transaksi akan dilaksanakan, Cik. Enggak, Pak. HP itu kan merantau teng luar negeri, nggih. Jadi TKI, nggih. Iya, Mas. Terus sampai kapan merantau nih, Pak? Wah, ya ora ngerti toh, Mas. Waduh. Pak Bentejo ini gimana sih? Masa gitu enggak tahu. Lah terus itu dia merantau ke sana itu ilegal apa resmi, Pak? Wah, ya ora paham aku, Mas. Aduh, Pak Bayan Tejo, orang terpandang di kampung ini. Gimana sih? Itu kan hal yang terpenting harus Anda tahu, Pak. Masa gitu nggak tahu? Masa gitu sama dijadikan calon mantu? Dan untuk acara hari ini, calon lurah satunya, Jono, akan kita mainkan, Cik. Kira-kira nek engko lek Jono jadi kepala desa, aku mbok kei peran apa? Peran? Peran apa? Iku lho. Menurut pengamatanku, Pak Bayan Pardi kan iki ameh pensiun, Lek. Iya. Ya mosok ponakane iki mbok jarno jadi pengangguran, dak yo ben menduduki posisinya Pak Bayan Pardi yang pensiun mau, ah. Kowe pengen aku mlebu penjara? Penjara? Kok iso? Sing jenenge seperti itu, ya. Kuwi jenenge praktek nepotisme. Kuwi dilarang aturan undang-undang, ya dilarang agama. Ora kok sak penakmu dhewe rumahsamu. Andum jabatan kok andum berkat kok piye? Yo apa kuwi? Sedek, kok jadi nggak jajan ngawakmu? Nganu mbak, Mas Jayadi nggak jajan ke bapak. Kamu Pak Bayan Tejo toh? Iya mbak. Saiki Mas Jayadi sering banget nggak jajan mbak. Wingi ae baru nggak jajan martabak. Tapi toh dek, apa bapakmu ki tim sukses Jayadi? Bapakmu ki perangkat desa lho, Dik. Kudune netral, gak oleh mihak salah sijine pihak. Diingetin, Dik. Mengko nek kadung kaset malah bapakmu citrane elek nang desa. Mohon maaf nih, Pak ya. Saumpama kalau ada laki-laki selain Hapit yang ingin melamar Lestari, kira-kira boleh apa enggak, Pak? Sopo mas? Ya sing laki-laki sing jelas, laki-laki sing mapan, jelas bibit bebet bobotnya, pendidikan tinggi, ya minimal kuliah lulusan D3 gitu loh pak. Masa calon mantunya Pak Bayan Tejo cuma lulusan SMA, kan gimana gitu kan Pak ya? Syukur-syukur Pak BNTC ini mempunyai menantu yang punya kehormatan di desa ini. Ya kayak perangkat desa, cari apa kepala desa gitu kan. Wah, kalau Pak Tejo diem gini berarti Pak Tejo ini merestui ya hubungannya Lestari sama Habib. Wah, ya ora mas, aku sebagai wong tua gitu ya akan memberikan yang terbaik
kanggo anakku, Mas. Ibarat kata sing jenenge Lek Jono iku dadi lurah, dadi bupati, dadi gubernur sampai presiden. Haram bagiku nek trimo bagi-bagi jabatan bahkan kekuasaan ngono kuwi. Kecuali kamu emang kompeten di bidangmu dan sesuai prosedural yang ada. Dan itu pun harus tidak menyalahi aturan. Ngono lho. Lah, itu cuma teori ngono ku. Teori-teori piye? Lah iku nyatane anake presiden karo mantu-mantune iku oleh jabatan. Lah presiden di sih mbok maksud? Presiden India. Mana ini lek? Kan terus ngomonganmu bahaya. Berarti Jayadi ki sering banget ya, Dik, ngawai jajanan awakmu. Iya, Mbak. Bahkan apa sing tak seneng Mas Jayadi ku ngerti, Mbak. Mas Habitae ora sepengertian iku. Padahal, Mbak, cara dipikir-pikir, Mas Jayadi senengane gawe kesel wong, tapi apa sing diomongke iki kadang ono bener lho, Mbak. Tapi tadi awakmu kan LDR ya karo Habit ya. Butuhnya awakmu hati-hati. Emang hati-hati kenapa, Mbak? Hati-hati nek jatuh cinta karo Jayadi. Dik, tak kasih tahu ya. Sekeras apapun kamu berjuang dan bertahan untuk orang yang kamu sayang, suatu saat bakal kalah dengan perhatian orang yang selalu ada. Jadi gini, Pak. Misal ini, Pak, ya. Misal ya. Saya yang sudah jelas bibit bebet bobotnya ingin melamar Lestari. Jenengan niku setuju napa mboten? Melamar Lestari? Nggih, Pak. Saya akan melamar Lestari dan memanusiakan Pak Tejo sebagai calon mertua saya dan Lestari calon istri saya. Pak Tejo ini kan perangkat desa, orang terpandang di kampung kita. Keluarga saya juga paham, supaya harkat, martabat, dan derajat Pak Tejo sebagai orang terpandang di kampung kita, itu tetap bisa dihormati dengan masyarakat. Kebetulan sih, bapakku tuh masih punya 8 ekor sapi, dan beberapa hektar sawah itu, yang padinya tuh sudah mulai menguning-menguning gitu, Pak. Apalagi nanti kalau saya sudah menjadi kepala desa. Werti omae Jono apa ora? Jono sinten? Ya Jono sing arep nyalon kepala desa nang kene kuwi ya. Werti ta ora? Iki wong kene apa ora? Lah emange wonten urusan napa? Lah kuwi ya urusanku, takon iki ditakoni malah bales takoni piye karepe? Serah apa ora? Baik. Pocok jarang takoni malah tinggal lunga. Nah, aku yo setuju-setuju wae, Mas. Malah seneng aku, Mas. Duwe mantu sing bibit bebet lan bobote jelas, Mas. Kalau ternyata Cik Melin anaknya Kacang tuh jago silat. Wasut, sut, lesti tahu setasi tahu seset. Preman aja sampai babak belur. Aku jadi teringat sama Saras 008.
Enya Sarasku datang kalau diundang aye aye cos siapa menghadang pasti akan ku tendang les. Aduh. Kemarin tuh sebenarnya aku mau ngelawan sih. Tapi aku ingat pesan bapakku. Pesan apaan? Aku gak boleh berantem hari Jumat. Jumat? Bukannya waktu itu hari Senin ya? Ternyata sampean tuh yang namanya Jun. Ngono kemarin kok ditanyain di mana itu om? Nah gue ini tekan ya kayak ngejak gelutan kok. Orang di sopan santun gas toto kromo apa mana subuh sito. Ya mohon maaf, soalnya kemarin kan belum ngopi, jadi bawaannya yo emosi ya. Oh iya, kemarin aku ketemu anak buahnya bapakmu loh. Namanya Santiko, panggilannya Sutek. Itu loh yang orangnya itu gemuk, bulat, pipinya bulat, terus nggak tinggi sih orangnya, agak pendek gitu loh, terus rambutnya semiran, yang pengen niru opo-opo Korea tapi gagal. Kayaknya pernah tahu sih, emang ada urusan apa? Gini tak kasih tahu, tapi jangan bilang siapa-siapa ya. Aku kerja sama-sama Santiko buat kemenangan calon lurahku. Ya udah, aku tak pamit dulu ya. Gak bisa lama-lama ngobrol. Mau beliin sendal calon bulurah alias de Lestari. Dadah. Dole tonggo kok sembarangan ngene. Ini kena batuk, untung batuk kurang kena. Yo. Sebenarnya saya itu golek sampean itu karena ada perlu yang sangat amat penting sekali. Perlu apa? Ayo masalah pencalonan kepala desa ini toh. Sampean tahu saya kan? Aduh, sampean ini gimana toh, Om? Wong mencalonkan diri sebagai kepala desa kok ora ono semangate babar blas. Loh, mondo ku nanti? Loh, kok bisa ngisari siapa sih, Doko? Tak loro-loro kok, jebul yang gini, Dok. Loh, enten apa, Pak? Bapak arep pamitan, arep neng kecamatan. Ono kumpulan perangkat desa ning kecamatan. Oh. Iya. Jayadi arep dolan. Ditemoni dikekno kopi apa teh ngono. Emang ada keperluan apa, Pak? Yo dolan biasa. Ya wis. Bapak tak budal ning kecamatan. Ketang bali. Ndang toto-toto sing ayu. Ya wis ya. Wey, nang dhuwur. Loh, kowe lapo nang dhuwur? Benake kenteng. Tulung e, pasangke ondoku.
Nganu, kue tak tulungi, kita pasang no. Tapi sok pemilihan kepala desa kue nyoblos aku yo. Yo wes lah, tapi pasang kue ondoku yo. Yo. Jadi gini om, saya itu punya tim yang sudah berpengalaman dan terbukti dalam hal pemenangan calon kepala desa. Wes, gak usah basa-basi, ndang cerita. Nah, ikilah aku senang. Sat-sat-sat, dades-dades, to the point, kerja cepat. Sampean cukup menitipkan mahar kepada saya. Nanti biar segala sesuatunya diurus sama tim saya. Cukup 300 juta saja. Kalau sampean kalah, uang kembali 100% utuh. Lho piye? Enak toh? Eh. Rungokno kupingmu. Sing jenenge Jono, mending dadi rakyat jelata daripada dadi petinggi dengan cara kaya ngono kuwi. Iki jenenge cara setan mudeng ora. Ini buat Dek Lis, Listari. Apa iku, Mas? Kan gini, aku kan lihat Dek Lestari tuh sering pakai sandal itu-itu aja. Nah, Mas Jayati punya inisiatif beliin kamu sandal biar kaki kamu nyaman. Gak usah, Mas. Ning omah sandalku akeh kok. Loh, tapi kok sedinggo iku kuwae? Iku sandal pemberian dari Mas Habib teh, Mas. Waduh, waduh, Dek Lestari, sandal udah usang kayak gitu kok masih dipakai udah jelek. Ada kalanya kamu itu pakai yang baru, biar kamu nyaman. Dah, terima aja nih. Gak baik loh nolak pemberian dari orang, apalagi orang itu ikhlas, tulus. Gak apa-apa ini loh, nah, terima aja. Makasih ya, Mas. Iya, sama-sama. Mas Jayadi, mau minum teh atau kopi? Susu aja, Dek. Dek. Itu beneran dipakai ya sandalnya ya? Soalnya aku nggak mau surga dari anak-anak tul sampai lecet. Iya, Mas. Sek ya? Iya. Susu ya. Ya sudah Om, karena saya sudah tahu jawaban panjenengan, kalau begitu saya tak pamit dulu. Sibuk bayar purung kopimu. Iya lali ya. Oh bener mental-mental maling. Jolali, bayar sisan kopiku. Mbak. Gua golekin kesana kemari, kemari kesana. Ternyata kamu ngedongsong di sini. Kenapa aku pipinya membuat stiker? Aku lagi lorong tuh, Kang. Terus itu apa fungsinya stiker itu? Ya, meredakan nyeri. Nyeri apa? Ya, nyeri untuk ini ya, wong lagi lorong. Merek sampo. Sing loro ki untu kok. Malah pipine mbok kei stiker. Bener. Nang tekem konslet.
Cik, kemarin saya udah ketemu sama Jono, calon lurah satunya saingane Jayadi. Terus? Saya sudah menyampaikan tawaran kita, Cik. Tapi anu, Cik. Jono menolak mentah-mentah tawaran kerjasama kita, Cik. Cik Melin gak marah sama saya? Aku tahu kalau Jono pasti nolak tawarannya kita. Kok Cik Melin sudah tahu? Iya, aku tahu. Kalau Jono bakalan tolak tawaran kita karena dua alasan. Alasan yang pertama, karena Jono memegang teguh hal tentang kejujuran. Terus alasan yang kedua apa sih? Karena lu orang yang jodoh. Hah? Apa itu, Cik? Lu orang goblok. Kok kowe ning kene? Ora melu kumpulan karo tim sukses Jono kok. Aku mau latar pemain Jono kok ana acara syukuran. Kowe kan ponakane ya. Bukane kowe yo tim sukses e. Ora. Kok ora yo? Setan karo tim sukses-suksesan. Kowe iki jenjane ana masalah apa karo Jono? Ono tugas penting gue Pron. Tugas apa lek, Kang? Peseno banner, sepanduk, terus gue kayak tulisan. Jayadi calon lurah, muda, hebat, mempesona, istimewa. Lagi ngerti aku lara utuh kok mesen banner itu lho, Kang. Merek sapa? Tuku banner itu gue duit. Ora untung. Oh. Ngamron, oke tulisan sisan. Bersama Jayadi, kamu happy! Tolong. Akhirnya kok. Dia ingin kan aku ketemu lek Jono. Dia ini jagong-jagong. Batinku kan misalnya nanti ini situ jadi aku njaluk porsi ya. Kayak lek bayan party ku kan sampai pensiun. Ya. Jadi kan apa-apa nek tak ganti aku. Iku ora setuju lek Jono. Duwelek kok koyo kagakane tenan kok. Munafik. Eh, di duitku. Balik ke duitmu. Selamat duit kurung balik. Urip pemerah bakal lain. Oe, nek pengen duitmu balik, urusin kono nih kantor polisi. Duit jinan. Duitmu kui, duit gagal. Sepisan meneh kowe tekan duit kui ning aku, urip murah bakalan ayem.
Tetap salaman walau nggak lebaran. Mohon maaf ya mas, ini Mas Jayadi calon lurah. Ini ada apa gerangan kok mengundang saya ke sini? Mau menyelesaikan urusan yang kemarin. Urusan pemenangan calon lurah. Ya iyalah. Duh, siap aja. Nomor rekening langsung tak SMS ke sampean aja ya. Nggak usah. Loh, kok gak usah, Mas? Bayar cash saja. Mas Jayadi ning ndi, Mas? Ono urusan apa kowe karo Kang Jayadi? Ini lho, Mas. Nganu, aku aduh. Aku arep pengen dadi tim suksesnya, Mas. Jadi tim sukses piye maksudnya? Bukannya kowe iki ponakane Jono, calon lurah, saingane Jayadi. Iya, Mas, iya, tapi lek kowe iki tim suksesnya Jono, ah. Lah apa kok Mas jadi tim suksesnya Jayadi? Aku ora dadi tim suksesnya lekku Jono iku wis ora aku. Aku mengundurkan diri, Mas. Mengundurkan diri. 500 juta itu bukan uang yang sedikit loh, Mas. Kok enggak ditransfer aja toh? Gue pengen ngerti kenapa aku pengen bayar cash saya. Lah kenapa, Mas? Karena aku enggak mau nih rekeningku ada transaksi yang mencurigakan. Kan bahaya. Maksudnya gimana toh, Mas? Gini lah jelaskan. Nanti kalau aku menjadi kepala desa, terus nanti ada tim audit keuangan, atau misal aku dikira korupsi, terus nanti rekeningku ada transaksi yang nggak wajar, itu kan bahaya, Mas. Jadi tim kamu aman, aku juga aman. Oh, gitu ya. Kok saya nggak kepikiran sampai segitunya ya, Mas ya. Wah, sampean ini memang cocok aja. Jadi apa DPR, Mas? Kepala desa. Maksudnya itu pemikiran yang visioner itu lebih layak jadi anggota DPR, Mas. Gitu loh. Tapi sebenarnya ide iki ogak kok aku sih. Lah terus? Kok impron? Oh, wah. Berarti impron layak untuk jadi anggota dewan yang terhormat. Raba kali iso. Wong impron niku lulusan SD kok meh dadi DPR yang terhormat. Ra iso. Aku engko iso mengalihkan suara 20% Kojono mlebune Jayadi. Memang carane piye? Gampang. Engko kita mainkan isu-isu negatif, Mas. Zaman saiki kok kita viralkan. Ya sudah kalau begitu, Mas. Saya tak pamit dulu, sampai jumpa besok pagi, jumpa di tempat yang sama dan waktu yang sama. Ya 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 ya. Sek, Mas. Sek. Ah. Gini, Mas, ini ada sesuatu hal yang mengganjal di pikiran saya. Saya mau tanya. Anu. Nanu apa kowe iki? Sampean tahu anaknya Pak
Bayan Tejo gak, Mas? Anaknya Pak Bayan Tejo itu namanya siapa tuh, Mas? Lestari. Nah, Lestari. Tapi aku minta semacam kontrak politik lah. Kontrak politik piye iku maksud tem? Yo misale Jayadi dadi kepala desa, aku njaluk porsi ngene desa kuwi genteni lek Bayan Pardi sing ame pensiun. Oh, njaluk dadi perangkat. Iyalah. Ngomong-ngomong itu Lestari sudah punya pacar belum, Mas? Kalau belum kan yo, aduh, pengen tak sikat gitu loh, Mas. Soalnya Lestari itu tipe-tipe ku sing aduh piye. Marah iki. Kowe wani-wanine nyedhaki Lestari urusanem karo aku. Oh. Lestari ku calon blurah opo ora? Sorry, Mas. Aduh, nek gitu yo aku tak mundur ae, Mas. Gak ngerti. Aduh. Pas muda Lestari. Kalau mau, tolong ya, Mas. Tawaranku tak disampaikan ke Mas Jayadi. Ya, nanti kita akan simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Sek. Jono itu kan keluargamu. Ya. Nah, masa kowe tega dadi musuh dalam selimut? Malah, Mas. Politik itu kudune raja tega, Mas. Harus punya prinsip persetan dengan keluarga, Mas. Dan menang. Ya. Wes. Aku arep pamit sik nek ngono. Lho. Oh, sik ah. Napa meneng ndi? Aku anu ameh tuku minyak. Minyak goreng dikon ibuku. Tampangnya preman. Punya prinsip persetan dengan keluarga. Lah, malah tuku minyak goreng. Ada kabar baik, Cik. Rencana besok Jayadi mau membayar mahar dengan jumlah yang sudah disepakati kemarin. Bagus. Kerja bagus. Tapi ada yang saya mau jelaskan, Cik. Jayadi tidak mau membayar lewat transfer. Nah, terus? Dia maunya bayar cash. Hah? Kenapa bisa gitu? Gini, Cik. Katanya demi keamanan bersama, Jayadi tidak mau nanti kalau dia jadi lurah, ada transaksi di rekeningnya yang tidak wajar. Nanti kan kalau ketahuan dari pihak-pihak, itu kan nanti kita bisa kena juga, Cik. Cerdik juga ya, Jayadi. Tapi itu sebenarnya bukan ide Jayadi sih, Cik. Nah, terus? Itu idenya Imron, tim suksesnya Jayadi. Oke. Ya, pokoknya besok kamu amankan aja. Siap, Cik. Nek kerja sing bener ya. Wow. Oh. Tonton. Mas Mahari, Mas. Piye ra piye, Kang Jayadi kudu dadi kepala desa. Awas nek ora kowe. Duh. Lapo ketek bingung ngono. Iki sine duit. Ya iyalah, mosok lembar jawaban ujian nasional. 500 juta? Ini Mas. Nek awakmu ora percaya, hitung dhewe. Wah,
Iya. Oke. Saya mesti bingung ah. Kenapa kok duit 500 juta diadae koyo ngono? Lah kenapa, Mas? Jelaskan, Bro. Ngene, Mas. Iki ngono piye carane wong-wong iki ora do ngerti. Yen rada curiga, nek iki sini duit. Mengko, nek iki ngerti nek sini duit. Bahaya kok Kang Jayadi. Ngene ngene, Mas. Iki ben meminimalkan resiko nek ana apa-apa karo duit iki. Siap. Pokoknya sampean dan Kang Jayadi percaya sama tim kami yang sudah terbukti 100% keberhasilannya. Yakin tenan aman pora. Pokoknya Mas Jayadi dan Mas Imron duduk manis di rumah biar tim kami yang bekerja. Oke? Ya sudah, saya pamit dulu. Salaman walaupun belum lebaran. Salaman. Salaman, cium. Oke. Ini kemana dulu? Langsung pulang atau kemana? Ke tempat bapak dulu aja. Siap. Apa balik? Nganu Kang, aku apa? Aku ono urusan sedih. Urusan apa lah? Ya ambil urusan bareng. Oke, aku tak balik saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gaya ni, Roni Pro, ambil urusan bareng. Alhamdulillah, jurep. Wih, turun kok aneh kene. Wih, Mas, turun di rumah. Mana kene? Cik, aku dibegal, Cik. Hah? Dibegal? Uang mahar yang dari Jayadi juga hilang ya? Dirampok. Gimana, Bro? Baik. Ya, ini. Bro, kita kaya, Bro. Ya.
Senang bekerja sama denganmu, bro. Kita bagi dua, bro. Siap, kita kaya raya. Jaya digoblok. Jadi, siapa yang ambil uangku? Maaf, Cik, gak tahu. Gak tahu? Jawab. Jawab. Gak tahu, Cik.